Oke, hari ini saya mau pulang ke Bekasi dari Terminal Bogor Sari. Nah, kemarin pesan bisnya itu ini Sinar Jaya. Turunnya di Bekasi Timur, tapi ada yang di Bekasi Barat, tapi gak apa-apa. Nah, untuk harga tiketnya itu Rp120.000, tapi belum termasuk servis makan. Nah, rencananya ini pertama kali saya naik di Sinar Jaya lewat jalur Pemalang Belik. Nah, nanti seperti apa sensasi perjalanannya, saksikan terus video ini sampai selesai. Nah, hari ini kita lagi di Terminal Bogor Sari jam 4.15. Rencana bisa sekitar jam 5 baru masuk Terminal Bogor Sari. Ya, untuk bisnya nanti nomor lambungnya itu 55ZX tujuan Bekasi Barat dari Terminal Bogor Sari. Tadi habis lapor kurang lebih sekitar jam 5-an bisa baru datang. Karena masih lama menunggu bis Sinar Jaya 55ZX, akhirnya kita hunting-hunting dulu bis-bis yang ada di Terminal Bogor Sari. Memang di Terminal Bogor Sari ini bis Sinar Jaya mendominasi jalur menuju arah Wonosobo, Purwokerto, Belik, Pemalang hingga ke arah Jakarta. Di Terminal Bogor Sari, selain bis Sinar Jaya, juga ada bis PBB yang menuju ke arah Jakarta, Murni Jaya, DMI, maupun bisa menuju ke arah Surabaya maupun Jogja, yaitu Sugeng Rahayu dan bis Eka. Nah, ini adalah suasana terkini di Terminal Bogor Sari, masih banyak para penumpang yang menunggu kedatangan bis Sinar Jaya. Akhirnya tepat pada pukul 17.55 bis Sinar Jaya dengan nomor lambung 55ZX tiba di Terminal Bogor Sari. Cukup banyak yang naik dari Terminal Bogor Sari ini yang menuju ke arah Bekasi, kurang lebih 10 orang. Nah, tepat pada pukul 6 bis Sinar Jaya melanjutkan perjalanan menuju ke arah Bekasi melalui jalur Belik, Pemalang, Randu Dongkal, Tegal, Brebes hingga ke arah Bekasi. Bis Sinar Jaya yang saya naiki ini merupakan tipe eksekutif dengan seat itu 22. Nah, ini merupakan pengalaman pertama saya naik bis Sinar Jaya menuju ke arah Bekasi melalui jalur Belik, Pemalang. Biasanya saya kalau menggunakan kendaraan pribadi, exitnya di tol Pemalang hingga ke arah Bogor Sari ini kurang lebih 2 jam perjalanan. Nah, di perjalanan via jalur Pemalang ini dari arah Bogor Sari ini banyak sekali tanjakan yang cukup curam ataupun terjal hingga di daerah Karangreja. Nanti setelah di daerah Karangreja atau setelah Belik, itu jalanan banyak turunannya serta banyak tikungannya. Iya, Pak. Libur, Pak. Paling nanti rencana berangkat Senin, paling baru ini, Pak. Buka harusnya Selasa. Bapak RW ada acara ya? Oke, Pak RW. Oke, Pak RW, terima kasih, Pak RW. Oke, Pak, salam semua aja, Pak. Salam semuanya. Waalaikumsalam. Oke, Pak.
Sudirman. Ya. Sekarang kerja, monggo. Ya. Di daerah sini selain banyak tanjakan yang cukup terjal, juga penerangan jalan yang kurang maksimal, jadi hanya mengandalkan lampu kendaraan dari arah berlawanan juga. Nah, selain itu, selain gelap, menanjak dan menikung, di daerah sini jika pada sore hingga malam hari ataupun dini hari, cuacanya itu berkabut. Nah, ini sangat berbahaya bagi para pengendara khususnya yang lewati jalur sini. Dengan adanya kabut ini, batas pandangan itu sangat terbatas sehingga kita harus cukup berhati-hati.
menuju perbatasan antara Purbalingga dengan Pemalang, bis melahap tanjakan yang cukup curam serta berkabut jalanannya, jadi harus hati-hati sekali di sini. Sepanjang jalan ini banyak sekali toko-toko yang menjual oleh-oleh khas Pemalang, yaitu nanas maupun manisan yang dari nanas. Cuacanya ini kalau pada perjalanan pagi hari sangat indah pemandangannya. Kanan kirinya itu adalah perkebunan, baik itu kebun nanas maupun perkebunan lainnya. Saat ini bis Sinar Jaya sudah tiba di Pasar Belik. Nah, ketika di lampu merah ini bis Sinar Jaya berbelok ke kanan untuk menuju ke terminal Belik untuk menaikkan penumpang yang akan menaiki bis ini. Nah, ternyata di terminal Belik ini banyak sekali bis-bis lainnya. Terlihat ada bis Murni Jaya, PO Haryanto, Sudiro Tunggajaya maupun Agramas. Nah, setelah menaikkan penumpang, bis Sinar Jaya 55ZX ini melanjutkan perjalanan untuk menuju ke arah Randu Dongkal.
Setelah dari Balik Karang Reja, tidak lama Bisinar Jaya ini menaikkan penumpang kembali di agen Bisinar Jaya di daerah Bantar Bolang. Di sini cukup ramai, ada sekitar 5 orang yang naik bis ini. Selepas dari Bantar Bolang, tidak terasa kurang lebih pukul 19.45 waktu Indonesia bagian barat, Bisinar Jaya singgah terlebih dahulu di rumah makan Panorama Selarang di daerah Randu Dongkal. Yes, jam 7.45 malam atau 19.45 Bisinar Jaya mampir di rumah makan Panorama Selarang. Nah, mungkin ini untuk bis-bis yang lewat daerah Belik, itu untuk makan itu di rumah makan Panorama Selarang. Nah, ini di sini. Tadi perjalanan dari setelah Belik itu turun tikungan dan macam-macam, jadi sempat tertidur karena kepala pusing atau bangun-bangun sudah masuk di rumah makan Panorama. Nah, karena tadi kita nggak dapat servis makan, saya akhirnya makan dengan menu yang standar, itu harganya 15.000. Bisinar Jaya sudah mencapai atau sampai di kota Pemalang. Nanti setelah dari Pemalang ini, Bisinar Jaya akan melanjutkan perjalanan melalui jalur Pantura untuk menuju ke arah Tegal maupun Brebes. Jadi Bisinar Jaya ini untuk menuju ke arah Bekasi itu dia akan melewati tol Trans Jawa, tetapi masuknya itu dari gerbang tol Brebes Timur. Saat ini Bisinar Jaya sedang berada di kota Tegal.
Tidak lama dari Tegal, setelah melalui jalur Pantura, bis Sinar Jaya berbelok kiri untuk menuju ke gerbang tol Brebes Timur. Kurang lebih pada pukul 21.20 waktu Indonesia bagian barat, bis Sinar Jaya 55ZX ini masuk ke gerbang tol Brebes Timur untuk menuju ke arah Bekasi. Tidak terasa karena ketiduran, ternyata setelah 2 jam setengah perjalanan, bis Sinar Jaya sudah memasuki gerbang tol Cikampek Utama. Jadi bis Sinar Jaya ini akan exit di Dawan untuk menuju SPBU khusus untuk Sinar Jaya untuk pengisi solar di daerah Dawan. Jadi ketika kita berada di SPBU ini, banyak sekali bis-bis Sinar Jaya dari arah timur yang mengisi solar di SPBU ini. Jadi di SPBU ini kurang lebih 20 menit bis Sinar Jaya 55ZX mengisi solar dan menurunkan beberapa penumpang. Nah, setelah dari SPBU di Dawan ini, bis Sinar Jaya tidak kembali menuju lewat jalan tol, tetapi bis Sinar Jaya menuju ke Cibitung melalui jalur Pantura.
Tepat pada pukul 01.30 waktu Indonesia bagian barat, bis Sinar Jaya tiba di Pul Cibitung. Jadi kurang lebih di sini berhenti sekitar 45 menit untuk cek laporan ke kantor bis Sinar Jaya. Nah, di sini saya bertanya kepada Pak supirnya apakah untuk menuju ke Bekasi Barat akan melewati Tambun ataupun lewati Kalimalang. Nah, ternyata dijawab bahwa bis Sinar Jaya ini akan melewati Kalimalang untuk menuju Bekasi Barat. Alhasil, saya pun memutuskan untuk turun di lampu merah tol Bekasi Timur. Tepat pada 02.45 waktu Indonesia bagian barat, bis Sinar Jaya sampai dan tiba di tol Bekasi Timur, dan saya turun. Lalu bis Sinar Jaya melanjutkan perjalanannya kembali untuk menuju ke arah Bekasi Barat. Demikian trip perjalanan saya dari Bobotsari menuju Bekasi melalui jalur via Pemalang, Belik, Randu Dongkal, Tegal, Brebes hingga di Bekasi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk di like dan share jika video ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk di subscribe juga agar channel ini terus berkembang dan memberikan video-video yang bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Can we?